Wow, donat yang besar. Aku tidak bisa menahannya. Tolong aku. Aku pikir aku akan jatuh. Oke. Bisa. Gelembung yang besar. Oh, wow. Suara apa itu di dapur? Sepertinya ada eksperimen lain dari kakakku. Aku harus cari tahu apa yang terjadi. Justin! Aku rasa aku seharusnya pergi selama 10 menit saja. Apakah bom manis meledak di sini? Apa yang terjadi? Semua terjadi begitu cepat. Aku tidak menyadarinya. Semua sudah jelas, adik kecil. Saatnya untuk memberikan kamu sebuah tantangan. Ini akan menjadi keren. Saatnya menyiram bunga. Wow, ada nanas di sini. Bagaimana kamu bisa tumbuh di dapur kita? Lelucon. Kita harus segera membuat donat untuk Justin. Pelajaran bela diriku akan berguna untuk ini. Ya. Wow, itu terlihat keren dan sangat lucu. Lihatlah. Oke, aku punya ide bagus. Aku akan membutuhkan kettle untuk itu. Ya, ini dia. Dan tentu saja yang paling penting adalah sebatang coklat. Aku akan melelehkannya. Tapi aku akan melakukannya di dalam air mendidih, seperti ini. Itu sangat mudah. Kamu hanya perlu menunggu sampai mendidih. Dan sekarang, aku punya coklat ini. Ayo kita tuangkan di nanas dan juga tambahkan warna favoritku, taburan. Ayo kita taruh ke Justin. Aku meleset. Aku akan coba lagi. Oke, seperti ini. Yeay, aku jenius. Cincin yang aneh. Justin, ini adalah donat nanas. Dan kamu harus mencobanya. Aku mengerti. Terima kasih, adik kecil. Ini sangat lucu. Kau sangat keren. Aku memberikanmu 5. Iya, kamu betul. Seperti ada yang meninggalkan pasta di atas kompor. Dan pasta itu mengering. Yang berarti aku punya ide untuk membuat donat baru. Justin akan tertawa terbahak-bahak melihatnya. Kita akan memotongnya menjadi 2. Untuk membuat 2 donat untuk kita berdua. Memotong bagian tengahnya seperti ini. Lihatlah, apakah itu lucu? Sekarang aku membutuhkan ini untuk membuat bolongan di tengahnya. Dan ini sudah menjadi sempurna. Oh tidak, apa ini? Doritos. Ya, aku tahu bagaimana untuk bersenang-senang. Aku akan membuat remahan roti di donat dari Doritos. Aku jenius. Tuang Doritos dalam mangkuk. Kita buat menjadi remahan kecil seperti ini. Dan sekarang kita tuangkan ke mangkuk. Sempurna. Sekarang kita ambil makaroninya. Kita celupkan dulu di telur. Dan tepung. Dan lalu keremahan Doritos. Ini akan menjadi sangat pedas. Ayo kita goreng. Bau dan aromanya. Aku mau makannya. Dan sudah selesai. Ayo kita keluarkan. Ayo kita berikan ke Justin. Aku pengen tahu bagaimana. Wow, Rex. Sejak kapan kamu belajar bermain piano? Anak yang baik, bagus. Justin, aku punya kejutan untukmu. Apa kamu buat donat itu sendiri? Ini gila. Ini benar-benar luar biasa, lihatlah. Wow, dan juga ada keju. Ini enak sekali. Silakan cobalah. Terima kasih. Wow, kereta api yang keren sekali diberikan kepada Justin. Dan aku mainkannya. Cucu. Dan ini semua makanan kesukaanku. Ada begitu banyak marshmallow di sini. Cukup untuk membuat 1 buah donat. Baiklah, aku punya ide yang brilian.
Dan ini saat bagus. Kita harus segera melelehkan marshmallow dan menuangkan ke dalam kantong kue. Seperti ini. Selesai. Sekarang di mana aku bisa mendapatkannya? Oh betul. Aku akan mengambil sesuatu dari saudaraku. Tiga bintang di sebelah kiri, jadi rasi bintang dinamakan. Oh, oke. Okay. Berhenti berikan topinya, apa yang kau lakukan? Maafkan aku, adik. Baiklah, ayo kita tuangkan marshmallow ke dalam untuk membentuk donat yang rata. Sempurna. Sekarang kita taruh di cetakannya. Lihat. Terlihat keren, bukan? Sedikit lagi. Dan aku hampir selesai. Bagus. Sekarang kita tinggal membukukannya. Seperti ini, dan kita tunggu. Aku pikir sudah selesai. Oh, tapi sebentar. Kita perlu untuk mendekorasinya. Ayo kita keluarkan dari cetakan. Kali ini aku akan menuangkan sirup stroberi di atasnya. Keren. Dan jangan lupa dengan taburannya. Ini dia. Sangat warna-warni. Baunya. Di mana saudara laki-lakiku? Ya. Aku hampir mendapatkannya. Ini dia. Hey, Jasin. Oh, ikanku, Britney. Lihat itu. Apakah ini donat lagi? Apakah ini terbuat dari marshmallow? Yes. Ini sempurna, keren. Terima kasih. Kamu mau mancing denganku? Ayo. Aku sangat kenyang. Apa ini? Apakah ini pemanggang waffle? Ini lelucon kan? Aku pikir aku masih punya beberapa selai jeruk. Aku mau tahu apakah aku bisa membuat donat darinya. Jika aku lelehkan dalam waffle iron, pasti aku bisa membuatnya. Bagus. Sekarang kita tinggal menunggu sedikit. Ayo kita menari sedikit. Ini sangat keren. Aku suka sekali. Ayo kita latihan yoga. Ayo, pelan-pelan. Baunya. Sepertinya sudah selesai. Oke, aku pikir dia sudah siap. Wow, lihatlah. Donat marmalade. Apakah itu keren? Ayo kita tambahkan sprinkle-nya. Dan berikan pada Justin. Dia pasti akan suka. Ayo, aku butuh bantuan. Ayo segera. Tidak ada yang bergerak. Angkat tangan. Justin, tolong selamatkan aku. Aku pikir aku baik-baik saja. Ini buatmu, pejuang. Oops. Apa kau baik-baik saja? Apa ini? Kau tidak berhenti membuatku takjub. Donat ini terlihat keren. Dan juga rasanya enak. Itu keren. Kau hebat. Aku mau lagi. Ini sangat lezat. Ayo kita tos. Apa yang ingin aku makan? Es krim. Sebuah keberuntungan. Oke, ayo kita buka. Kenapa ini susah sekali? Tidak. Aku tidak bisa membukanya. Sepertinya tutupnya tersangkut. Betapa sulitnya itu. Ayolah, kau stopless nakal. Baiklah, aku akan membuatnya. Baiklah, aku akan meledakkannya. Sebentar, apa? Tidak berhasil? Apakah kamu serius? Baiklah, aku punya ide yang bagus. Aku akan memotongnya langsung. Akhirnya. Baiklah, ayo kita membuat donat baru dari es krim. Kita tuangkan glasir dan juga beberapa sendok emas. Dan juga keajaiban. Dan sudah siap. Aku mendarat, Tuan Baik. Britney, tolong aku terjebak. Justin, kenapa kau terbaring keluar? Baiklah, ini dia. Kau harus mencobanya. Baunya enak.
Apakah ini es krim? Wow, ide yang bagus. Aku belum pernah mencoba sebelumnya. Ini keren. Aku sangat menyukainya. Bip, bip. Beri jalan. Oh, aku pikir kita mengalami kecelakaan. Oh, kita harus segera membuat kemudi tertawa. Mari kita lihat apa yang kita punya cadangan. Pertama-tama, tentu saja ada minuman untuk bersantai dan beristirahat. Dan kemudian, dan dompet ini. Sayang sekali, itu hanya kosong. What is this? Apa ini? Apakah ini? Oh, ayolah. Wow, ya itu yang kubutuhkan untuk membuat donat baru. Potong bagian tengah apel dan tuangkan Nutella di atasnya. Di mana dia Nutella? Oh, apa aku butuh suntikan ini? Tentu saja, ini akan membuatnya lebih mudah. Baiklah, lihatlah, cantik sekali bukan? Aku membuat apel dan coklat adalah kombinasi yang bagus. Dan jangan lupa sprinkle. Dan sudah selesai. Ayo ke Justin. Oh, aku berdiri. Oh, Britney. Aduh, kepalaku. Aku hampir saja mati. Ups, maaf bro. Aku tidak sengaja. Tapi lihat yang aku punya. Oh, kamu luar biasa. Aku belum pernah mencobanya. Tapi aku sudah bisa melihat kalau ini pasti enak. Oh, ini adalah keajaiban. Hah, itu dia. Aku memang jenius.